Let's get lost. Let's go. Kami dari tim Survivor, kami ingin memberikan sesuatu untuk Bapak. Dan mudah-mudahan ini bisa mewujudkan doanya Citra untuk Bapak. Ya, coba mana dibawa ke sini hadiahnya. Ini maaf, ini kamu kenapa sayang nangis? Kamu sedih juga ya, Nak? Iya. Nah, itu udah datang tuh kursi. Alhamdulillah. Kami bisa mewujudkan keinginan Citra, anak pertama dari Bapak Sahan. Citra menginginkan kursi roda untuk ayahnya tercinta. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Pak Sahar sangat senang sekali diberikan hadiah kursi roda ini para survivor. Bahagia bisa mewujudkan keinginan dari buah hati beliau. Gimana Pak? Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih banyak atas pemberiannya. Sama-sama. Iya. Sama-sama ya, Pak. Iya. Kami senang melihat anak-anak Bapak Sahar yang bahagia mendorong kursi roda baru untuk ayahnya. Senyum bahagia terpancar dari keluarga ini. Mereka mendorong kursi roda secara bergantian dengan penuh rasa senang. Cinta dan kasih sayang yang paling tinggi aku dapatkan dari sosok keluarga Bapak Sahar ini. Sama-sama ya. Dan aku juga mau kasih kembali ini uang Citra ya. Uang tabungannya tidak perlu digunakan, biar ini kami yang membelikan. Iya. Citra gunakan tabungannya untuk Citra ya. Makasih. Iya. Dan Bapak mungkin boleh bergabung sama kami di sini. Ibu. Ya, dan para survivor, di tengah kebahagiaan kita pada saat ini, tidak semua orang bisa menikmati kebahagiaan itu. Mungkin salah satunya Bapak beserta keluarga. Iya. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin ada sesuatu juga yang ingin kami berikan untuk Bapak. Ini mudah-mudahan bisa berguna buat Bapak, ya. Berguna buat kesehari-harian, berguna buat keluarga. Mudah-mudahan bisa minimal bisa menambah dan meringankan beban Bapak. Amin. Ya, dan pesan yang ingin saya sampaikan juga, lebih baik tidak memiliki kaki tapi masih memiliki rasa syukur daripada memiliki dua kaki tapi tidak memiliki rasa syukur. Saya Ruben Onsu, Bibi dan tim Survivor dari Lombok. Hanya Survivor, let's get lost. Let's go. Halo Kak Ruben, ini aku Citra dari Lombok. Aku tinggal di Lombok Mataram, Kak. Aku punya keinginan, pengen sekali memberikan ayah kursi roda. Karena ayahku memiliki kekurangan fisik akibat kecelakaan. Sebenarnya, aku punya tabungan yang aku sisihkan dari uang jajanku. Jumlahnya 125.000. Tapi tabunganku tidak cukup untuk membeli kursi roda.
Mudah-mudahan dengan surat ini kita bisa bertemu dan Tuhan mengabulkan mimpi dan keinginan saya. Dan surat Citra lah yang menuntun kami dan tim menuju Pulau Lombok para survivor.